ini dalam Indonesia Adventist News, kami akan melaporkan beberapa kegiatan dari berbagai daerah di Indonesia. Berita utama kami dalam bulan ini adalah perayaan 100 tahun masuknya pekabaran Advent di Batavia dan kegiatan Kampore Akbar Pathfinder yang diadakan di Palangkaraya serta Ministerial Council di Unai, Bandung. Bersama saya, Andri Daimbani, dan rekan saya, Ayu Rayosa, akan menyampaikan berita ini dalam sekilas informasi Advent di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Berikut akan kami sampaikan berita pertama dari Jakarta. 23 Juni 2012, lebih dari 10.000 umat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Jakarta dan sekitarnya beribadah dalam acara khusus perayaan 100 tahun masuknya pekabaran Advent di Jakarta. Tepat pukul 8 pagi, kebaktian dimulai. Perayaan ini diramaikan dengan beragam acara seperti Mission Spotlight lengkap dengan tayangan sejarah, parade marching band, puluhan paduan suara silih berganti menyanyikan pujian. Inilah potret gereja masa kini. Pemandangan ini sangat jauh berbeda dengan 100 tahun lalu, satu jemaat kecil di tanah tinggi yang sekarang bernama Keramat Pulo dengan 27 anggota. Kini gereja Advent di Conference DKI Jakarta dan sekitarnya tercatat lebih dari 32.000 anggota yang tersebar di 143 jemaat. Kebaktian Sekolah Sabat dipimpin oleh Direktur Kependetaan dan Misi Advent Divisi Asia Pasifik Selatan, Pendeta H.E. Sinaga. Hadir juga menyampaikan kata-kata sambutan Wali Kota Jakarta Barat atas nama Bapak Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan terima kasih atas peran aktif masyarakat Gereja Advent yang turut aktif dalam mendukung proses demokrasi serta peran dalam membangun manusia yang bermutu. Pendeta H.E. Misa dalam khotbahnya menyampaikan, jangan pernah keluar dari gereja Tuhan ini. Sungguh Tuhan dalam kasihnya yang besar telah memimpin jemaatnya bertumbuh, berkembang untuk menyatakan perkara-perkara besar selama 100 tahun. Pada sore harinya diadakan peluncuran buku Ebenezer 100 Tahun Pekabaran Advent yang ditulis oleh Pendeta E.H. Tambunan. Acara kemudian dilanjutkan dengan penghargaan kepada keluarga atau keturunan para perintis dan pionir gereja, masing-masing keluarga dari Immanuel Siregar, Samuel Rantung, dan Peters. Tak lupa juga tanda penghargaan diberikan kepada para gembala yang pernah melayani di Jemaat Keramat Pulo, jemaat Advent pertama yang ditahdiskan pada 24 Juni tahun 1912 silam. Turut mendapat penghargaan juga adalah para pemimpin konferensi dan daerah DKI Jakarta dan sekitarnya dari tahun ke tahun. Ucapan syukur 100 tahun ini sudah dimulai dari penanaman pohon, bakti sosial, pemberian beasiswa kepada anak sekolah, dan kebaktian kebangunan rohani. Sedangkan donor darah akbar akan diselenggarakan pada 29 Juli 2012.